Ini fitur nama aja Smart Spying Protection, jadi keamanan lebih terjaga. Cara aktifin ini kamu mbak privasi ini ada pilihan de. Jadi hidupkan perlindungan informasi pribadi, hidupkan perlindungan cerdas. Jadi apabila sudah dihidupkan, apabila masuk pesan, maka secara otomatis akan terbaca di dashboardnya. Apabila ada kawan yang iseng ngintip, maka dia akan otomatis tertutup sendiri. Dia hanya terbaca satu sensor mata untuk si pemilik HP. Nah, di sini bisa dikunci mode panggilan, kontak, pesan, dan lindung acara. Nah, cuma itu, di sini juga sudah ada yang namanya Smart Air Control. Kita bisa swipe di sosmed beberapa, di antaranya ada TikTok, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu sentuh lagi, cukup gerakkan tangan aja. Nah, mari kita coba ya. Jadi tanpa perlu sentuh, kita bisa swipe ke atas ataupun ke bawah. Nah, misalkan tangannya kotor lagi makan makanan, nggak perlu lagi repot-repot dicuci. Fitur terbaru yang ada di Oppo Reno 4. Nah, di sini juga bisa langsung angkat telepon. Terus di kamera yang lagi heboh sekarang, kita lihat di foto. Video. Di sini sudah ada Ultra HD video yang sangat stabil, bahkan ada yang pro. Tapi yang kita ingin lihat monokrom video. Ini bisa memperlihatkan satu warna. Kalau kita pakai warna merah, jadi warna yang nampak warna merah semua. Warnanya bisa dibilang ada tiga warna: merah, hijau, sama biru. Dan ini AI color portrait. Dia harus ada objeknya. Kalau memang nggak ada objeknya, hitam semua. Ini sebagian fitur-fitur yang ada pada Reno 4 terbaru yang bakal launching tanggal 6 Agustus nanti. Keren. Chargernya cukup cepat, cuman 75 menit, cuman 56 menit. Oke, okay, ya.